kelapa, coba yang sadiki hijau. Belum ada kelapa hijau, Kang. Belum menai. Biasa netizen ingin bukti, coba cari yang hijau. Ayo toh. Atau cari yang ada di HP bekas apa gigi dan itu lubang-lubang. Jadi guys, kebanyakan netizen ingin bukti ya. Komen-komen yang mengatakan begini. Kupas kelapa yang ada lubang-lubang bekas kiretan dari seksava atau belalang ya. Ayo kita lihat. Karena mungkin menurut teman-teman netizen ini karena kelapa yang tua kemudian kelapa yang muda di kupas. Kita akan lihat tantangan berikut guys. Jadi guys, kita akan coba yang seperti ini karena memang kalau yang seperti ini nih agak keras ya. Kelihatan dari bentuknya ini agak keras. Coba kita lihat. Tiga detik. Coba guys, ya. Ini sudah terkupas. Jadi kalau yang saya pernah coba yang mbak hijau. Ini saya 1 tahun lebih ini pakai. Sama DP, sama ya. Hijau ya, DP ya. ada DP lubang atau semua sama. Dia ya. Kupas sama semua. Kalau kita yang pengalaman kita bisa naik gas lagi. Oh, lebih cepat lagi berarti. Cepat. Coba kita lihat. Naik gas guys. Wuhu. Nah, ini udah kecepatan kita yang pengalaman kita lebih suka naik gas. Oh. Kelapa besar. Jadi lantaran sepengalaman dia kalau sedikit kita slap dia cuma angkat. Cuma angkat sedikit ya. Wow, guys. Dia tahan angkat sedikit. Pak Ron, kira-kira sampai muncul ide bisa dapat bikin alat ini seperti apa itu? Ya, awal mula kan kita bikin yang manual seperti yang Bapak posting ini. Ya. Yang pakai pegas itu injak. Oh, pernah bikin waktu itu? Pernah. 2 tahun lalu itu kita bikin. Jadi rebutan itu. Teman-teman Birman sepunya-punya sampai sekarang sudah ada yang kasih pulang. Nah, serta itu kita muncul ide kira-kira dia pakai mesin boleh enggak? Nah, kita utak-atik HP, lihat YouTube, ternyata India menciptakan ini. Nah, cuma mereka tutorialnya enggak dikasih, cara baking enggak dikasih. Jadi yang penting lihat DP mesin, badang mesin, idenya ciptakan sendiri. Begitu ya. Dan dengan bermodalkan kerja di bengkel. Jadi idenya bikin sendiri. Nah, ini dari bahan-bahan bekas semua. Dari bahan bekas semua. Berapa lama Bapak bisa menciptakan dari ide itu, dari ide yang tercipta ya, sampai jadi ini dia berapa lama itu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Itu berarti ada proses yang panjang ya? Iya. Ada pemikiran-pemikiran bongkar, sakit. Pasang. Jadi guys, Pak Roni juga ternyata sudah menjual atau sudah ada yang petani yang memesan dan sudah dibuatkan oleh Pak Roni. Belum ada dari Manado. Belum. Kemudian apakah sudah ada pengusaha yang datang? Ada pengusaha yang datang. Monego, kita hasil kerja ini. Cuman harganya belum sesuai. Oh, belum sesuai. Kalau itu sesuai, pasti kita kasih. Ini kan kalaupun itu di pengusaha dari luar-luar daerah kan itu sama, so menolong semua. Iya. Kalau ini untuk sementara ini tolong orang Talaut.